Baiklah sahabat lemon, pada kesempatan kali ini saya akan memasukkan parfum Musbahri dari botol yang besar ke botol tola yang kecil. Ya. Jadi caranya cukup mudah sahabat lemon, tinggal dibuka saja botol tolanya. Di sini saya menggunakan botol tola yang bentuknya roll on ya. Jadi dibuka seperti ini. Ya, lalu yang botol besarnya tinggal tempelkan seperti ini saja ya, lalu tinggal dimasukkan ya, kita masukkan sampai penuh ya, sampai full ya, biar pembeli pada senang. Ini botol pertama, lalu botol kedua juga sama seperti itu, dibuka ya dan dimasukkan lagi Musbahrinya ya, sampai full juga. Kita tutup lagi dan ditutup lagi. Lalu ini botol yang ketiga ya, sama juga sahabat lemon ya, tambahkan seperti ini ya, bismillah, lalu dimasukkan parfumnya ya. Terus sampai full juga. Ya. Oke, tutup. Nah. Sudah beres sahabat lemon, 3 botol tola kecil ya, full parfum Musbahri. Dan kalau kita coba wanginya ya, kita oles sedikit. Ya. Masya Allah, ini parfum Musbahri ini wanginya itu segar, manis, ada mintnya, dan ini menurut saya fresh ya, cocok untuk anak muda dan orang tua juga cocok ini. Ya. Ini wanginya tahan lama, ya, wanginya tahan lama, fresh, cocok untuk keluar jalan-jalan atau ke masjid juga enak. Ini termasuk parfum yang best seller sahabat lemon ya. Enak sekali. Ya, banyak parfum Musbahri namun ketahanannya beda. Ya, ketahanannya beda, maka sahabat lemon ya beli parfum yang memang betul-betul asli. Ya, biar tahan lama dan juga wanginya enak ya. Oke, sahabat lemon, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat.